solat juga dalam keadaan tak ada hujan. Sebab A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Soalan dia saya ingat dengar semua. Dia balik pukul 4. Traffic jam kan? Traffic jam, jadi dia tak tahu terperangkap dengan traffic jam kan, macam mana dia nak sembahyang asar. Jadi ini satu senario, satu kes lah yang selalu berlaku dalam dalam kehidupan kita lah sebagai seorang Muslim. Jadi saya nak sebut dalam Islam, pertama saya nak bawa satu poin dulu lah. Dalam Islam, sembahyang fardu, dalam Islam sembahyang fardu pada hukum asalnya tak boleh kita buat di atas kenderaan. Hukum asalnya sembahyang fardu tu, hukum asalnya sembahyang fardu tu, kita kena buat, kita kena bertapak di atas muka bumi ni. Sembahyang fardu tu asalnya dari segi fiqah, kita tak boleh sembahyang ala rahilah. Ala rahilah ni maksud dia, rahilatun tu maksudnya atas kenderaan, macam atas unta, dalam kereta, dalam kapal, dalam kapal terbang. Itu yang asalnya lah perbincangannya dalam fiqah. Jadi sebab itu Nabi SAW bila dia nak sembahyang fardu, dia turun daripada kenderaannya, dia sembahyang alal ard, atas muka bumi. Dia tak sembahyang atas kenderaannya. Yang boleh sembahyang atas kenderaan pada hukum asalnya tu sembahyang sunat sahaja. Jadi Nabi SAW pernah sembahyang sunat, witir dan sebagainya, di ketika dia masih lagi duduk di atas kenderaan haiwan lah, binatang dia. Okey, jadi sembahyang fardu ni pada asalnya kita kena sembahyang dekat muka bumi. Ha, jadi bila kita nak sembahyang, kalau kita sedang duduk dalam kereta, bila kita nak sembahyang, kita kena berhentikan kereta kita, kita kena sembahyang atas bumi. Begitu juga bila kita nak naik kapal terbang. Asal sembahyang fardu tu, kita mesti sembahyang atas daratan, bukan sembahyang atas kapal terbang. Ha, jadi kalau misalnya kita naik kapal terbang, okey, cuba faham kan, bila kita naik kapal terbang, kita nak sembahyang. Jadi kapal terbang itu akan melintasi waktu zuhur dan asar. Jadi kalau kita nak sembahyang zuhur, kita masih lagi duduk dalam kapal terbang, fil hawa, dekat udara. Jadi kalau kita duduk kat udara, yang paling baik sekali kita takhirkan dulu sembahyang tu. Kerana apa? Manalah tahu, maksudnya dengan andaian, kalaulah masuk waktu asar nanti kapal terbang tu dah mendarat, jadi kita jamakkan sembahyang zuhur tu dalam waktu asar, kita sembahyang di atas daratan. Ha, jadi itu asal hukum fiqah ni macam tu untuk sembahyang fardu. Sembahyang fardu ni kita kena sembahyang dekat atas daratan. Itu satu hal. Yang kedua, sembahyang fardu ni kita kena sembahyang dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi kalau kita duduk dalam kapal terbang, kiblat dia berubah-ubah. Walaupun mungkin pada masa kita takbir tu kiblat kita betul, sebab setengah kapal terbang dia ada screen kiblat, tapi mungkin rakaat ketiga dah lari dah kiblat. Jadi sembahyang pun dah tidak memenuhi syarat sah sembahyang fardu. Jadi kita, sebab itulah asalnya kita sembahyang dekat darat. Jadi kalau kita boleh takhirkan sembahyang dalam kapal terbang, zuhur bawa ke asar, sebab waktu asar tu kita dah duduk di bumi, kita takhirkan. Itu pendapat yang kuatlah, yang boleh kita jadikan amalan. Sebab kita tak semayang, kita tak semayang dekat atas kapal terbang, sebab kiblat dia lari ataupun tak dapat ditentukan, sujud pun susah, rukuk pun susah. Okey, jadi saya balik dulu pada soalan tadi. Jadi dalam keadaan kita duduk dalam traffic jam, kita nak semayang tak boleh, kereta kita terperangkap dalam traffic jam. Okey, jadi dalam pandangan saya, kalau kita boleh, sebab masa maghrib dah tinggal lagi, katalah tinggal lagi 20 minit ya, sekarang maghrib mencepat kan. Okey, jadi dari segi hukumnya, kita wajib, kita takkanlah kita nak takhirkan sembahyang asar dalam waktu maghrib, tak boleh kan. Jadi kita mestilah cari ruang, kita mesti pandai-pandai adjust time tu. Maknanya kalau dah rasa dah dekat nak habis, kita kena cari, kita kena usaha tu supaya dapat kita berhenti kereta tu, cari surau mana-mana, kita sembahyang. Itu dah mesti lah. Ha, maknanya kita kena adjust lah time kita bawa kereta lah, sebab kita yang kontrol kereta tu. Kita cari time, kita berhenti kereta, kita sembahyang dekat surau, ada dekat stesen minyak ada. Okey.
Tapi kalau kita ada, kita semayang dengan sempurna lah, itu dah pastilah. Nah, ini jalan kotak hidup Malaysia lah, kita dengan sempurna. Tapi kalau ditakdirkan tinggal lagi 15 minit, kita pergi Sabak berenam ke mana, memang tak jumpa surau, tak ada, semua tak ada. Yang ada kiri kanan tu bendang saja misalnya kan, sawah padi je misalnya. Ha, jadi lagi 10 minit dan habis waktu. Jadi kita kena yang dari segi fekah ni kita kena berhenti. Ini sebab layan kereta kita boleh berhenti kan. Dia tak terperangkap. Jadi kita